Sehat, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Jaka Kelan Ayam Herd Channel. Ini biasa lagi ini menelusuri lembah Cibubur ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu ditempangkan dalam segala urusan dan diberkahkan segala ini ya urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Biasa saya dengan Kang Ena. Kang Ena lagi ke sebelah sana, ini lagi menelusuri lebah yang dari bawah nggak tahu ke bunga ini, nggak tahu dari bunga ke atau dari sini ya, dari atas sini ke sana ke bawah, soalnya ini udah agak panas juga nih. Oke, sahabat semuanya, untuk mempersingkat jalan ceritanya pencarian jejak lebah ini, kita ini dulu ya sahabat semuanya, kita cut dulu. Mataharinya udah ini ya sahabat semuanya, udah. Karena tadi disangkanya bakal mendung, tapi alhamdulillah dengan mencoba keberuntungan saja nih sama Kang Ena, mudah-mudahan menemukan koloni lebah apis cerana. Oke, sahabat semuanya, nih tuh mondar-mandir sang lebah, udah ada yang ini ke sini nih. Dulu pernah, ini cuman mungkin udah siang. Dan juga ini ya, soalnya dulu ada yang pernah naik ke atas sana, tapi nggak kelihatan karena udah ini tuh. Memang ya, udah deket, udah kelihatan sekarang posisi di. Di dia. Nah, nanti kita pas, ini ya. Ada saliara, agak gelap. Dikit. Nah, posisi selebah di sana kita coba cek dulu. Ini jalannya kemana om? Kita cek dulu jalan. Ah, ternyata lagi jongkok saya nih. Melihat Kang Ena babadi tuh di lubang itu juga ada sahabat semuanya, tuh di lubang. Cekakke burung naon ngaranna teh Indonesia teh, burung naon ya, pantasan yang ngobrol satu kalinya tuh persis di lubang. Ntar ya enggak juga nih pasti ya. Ih, segera ngelak, cacar lah tayinnya berada nih. Tanu ya tak, ngerak ketinggali. Maaf, segera. Tak ya tak. Alah, caang. Orang kan di kamera lah itu dia ya. Tuh, sahabat semuanya tuh lubangnya tuh. Tuh, ada yang masuk. Udah bawa polen, udah kelihatan sama. Kalau kamera enggak, tapi sama mata Mas kelihatan tuh ada yang lubang kecil. Tuh. Nah, itu. Kita mendekat dulu. Tuh. Kelihatan masuk tuh. Ini ya. Tuh. Cuman ini kemungkinan masih kecil, tapi enggak tahu juga ya sahabat semuanya ini soalnya. Udah agak hitam-hitam bekasnya, mungkin udah bikin satu baru, cuman jarang yang terbangnya. Wah iya, lusur banget. Oke, kita kesana dulu, turun. Ya nih, ketemu lagi nih satu koloni, ini mah gampang nih. Pengen naik ke sana, saya melihat dari bawah, cuman nggak tahu udah banyak apa belum. Wah banyak. Hah? Lumayan. Ah ini di sini. Oh, kelihatan. Pada mas. Coba lihat dulu ya. Ah, di sana. Sok coba dicek dulu Kang Ena, dibongkar dulu sedikit lah. Ya, bongkar aja dulu. Sedikit, pelan-pelan. Tuh, ini masuknya kebanyakan dari sini, makanya dari atas enggak kelihatan nih, sama semuanya nih. Cuman saya pas lagi memperhatikan di sini ada yang turun dari sini nih, turun masuk ke dalam. Sini. Ah nih sahabatnya nih. Mondar mandir. Ini kayaknya baru ini. Hah? Ini orang. Oh, itu sang lebahnya. Nang bekoh dulu. Ini bari om kena wadah eta da leutik. Hah? Kena wadah eta. Ajeun eta di teng-teng. Ah, siga baru euy. Baru ya. Urang coba ngecek dulu. Kelihatan baru masuk, guys. Nah, guys. Tuh. Jadi kereta api dulu. Banyak nyamuk. Tuh di ini di lubang tuh ada yang masuk tuh, ada juga nih berarti 4 koloni di sekarang. Cuman ini masih kecil. Masih kecil nah, ya. Nah, persis yang ada rumput ini nih.
Duh. Di diamin dia lagi lah. Gitu. Itu kan udah lambat. Berarti lo pakaiin yang tadinya, yang itunya. Yang tadi itu. Oke lah, yang penting udah ketemu 4 koloni guys. Yang ini agak gampang. Mana pula gitu? Oke ini guys, ini udah sebagian udah diambil. Sekarang ini yang ada telurnya di sini. Itu udah 3. Ambil lagi. Oke nih guys. Dikira kecil. Besar nih. Mantap, ini koloninya mantap, super, mantap. Ini juga udah lama nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini udah 6 sarang nih guys. 6 sarang nih, kita simpan di sini dulu lah. Supaya nanti lebih gampang ambil koloninya. Nanti kita keluarin dulu. Wah, ubak ini om. Ubak ini kacau. Badak berarti. Berarti ini koloni super, super, super. Pasang. Ini sorry, kita nyempokin lah. Gila, gila. Oh, tapi yang kosong. Tuh. Mana? Ini, Bang. Di mana? Lebih cek kena tanahnya. Udah lama juga ini. Berarti total kurang lebih 10 ada sama yang paling kecil. Hah? Bongkar saja lah. Lihatnya. 10. Sarang sama yang kecil. Nah ini lebar sudah dipasang. Kelak kelak. Kelak kelak. Kamu ruginya dok. Sarangnya orang pisah keras gitu. Sarangnya udah, tinggal pemindahan koloninya nih guys. Guys, nih lihat, awas. Nah, biasanya posisinya kudu nempun katuk kuda. Ada sih juga sih. Brai, 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 brai. Dah. Pasti di jeruk. Lu cuma guntingnya. Cuma baik lah, gampang gunting sih lah. Ke sarangnya sana ya kalau di jeruk. Oh, mbak bisa kasar letik anjir. Bisa kasar letik om ya. Aslinya gak masak letik. Di bawah ya teteh, kalau nanti wadah sarang di motor alah ini udah bawa jadi dasukkan iya. Lah digantungkan di dia apa ya kita malam men iya jauh ya, jauh iya mana tadinya kan iya ada tadi kira mau mau bubu nama yang di dia pasti ya. Tiga sebuah wah kita sampai ini bisa melihat bos batu yang pasti ada di batu di lang kelebi punya cengnya apa isi kibringan kentok ngakak kok ada kibringan bisa di dia hibernya gak luar ibu mau mah di jerang mah aku ya tak yang lain masih di itu kan ya. Oh,
Ini sang ratunya udah dapat. Udah dapat nih, bos. Senang rayap. Duh. Tak mau libar mah tah. Deketan. Deketan. Ah, sang ratu. Kalau enggak dapat ini enggak mungkin bisa dibawa. Nah, kan ratu. Iya, ratu. Kan ini aja. Jalan-jalan. Nangan 2 detik. Alhamdulillah udah. Ada yang mana? Ke ini ya. Ada jual. Sebut seminya udah. Sudah, semua disimpan di sana. Sampai dalam kardus. Ini kita ini dah. Pasang dulu sarang. Oke, alhamdulillah guys, sudah beres nih. Pemindahan pemasangan sarang dan pemindahan koloninya udah di sarang itu lah. Ya gitu, pakai telaten anu. Oh, siraman. Koloninya masih ada dikit lagi. Disangka koloninya kecil, ternyata koloni super. Oh, panggil kopinya si mama. Oke. Baiklah. Baik kopi ayam kopi aja detik mah. Jadi masalah.